Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim 'ala hadzal nabiyyil karim sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'd. Fa ya 'ibadallah usikum wa iyyaya bitaqwallah wa ta'atihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat kudrah dan iradahnya, taufik serta hidayahnya, alhamdulillah pada siang hari ini, hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1446 Hijriah, kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga hari ini kita masih bisa melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat Jumat berjamaah di Masjid Nurul Jamil. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Selaku khatib khususnya dan umumnya buat jamaah Masjid Nurul Jamil, marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan takwa yang sebenar-benarnya. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa hari ini kita sudah masuk di bulan Safar. Bulan kedua di tahun Hijriah, tepatnya di tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan di tahun 1445 Hijriah ini bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita bisa mengisi di tahun 1446 Hijriah dengan sesuatu yang tentunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini khatib akan membawakan tema tentang menjadikan seluruh aktivitas hidup bernilai ibadah, tentunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menciptakan segala sesuatu, tentunya memiliki maksud dan tujuan. Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan jin, Allah memberikan banyak rezeki kepada manusia. Ada tujuan-tujuan yang tentunya hanya Allah yang tahu. Ada tiga hal yang patut kita cermati ketika berbicara tentang seluruh aktivitas bernilai ibadah. Yang pertama, ketika Allah menjadikan manusia sebagai khalifatu fil ard, sebagai wakil di muka bumi ini, maka Allah menginginkan agar manusia mampu memelihara,
dan melestarikan alam beserta isinya. Banyak kekayaan alam kita yang tentunya ini Allah ciptakan untuk hamba-Nya. Ketika Allah menjadikan manusia sebagai wakil di muka bumi ini, maka seyogyanya manusia sebagai wakil di muka bumi ini selalu melakukan sesuatu tentunya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana misalnya untuk melestarikan apa yang ada di alam bumi ini. Selalu menggali, selalu melestarikan, melakukan hal-hal yang tentunya diridhai oleh Allah Subhanahu. Tapi masih ada di antara kita yang melakukan perusakan-perusakan di mana-mana. Padahal banyak sekali yang harus manusia lakukan, baik itu di udara, darat, dan lautan. Tapi masih ada. Ketika misalnya ada seseorang yang diberi jabatan, dengan jabatannya bisa melakukan atau mengeluarkan kebijakan, malah kebijakannya yang tidak menguntungkan masyarakat yang banyak. Mereka dengan seenaknya mengeluarkan kebijakan-kebijakan, melakukan aturan-aturan yang menyengsarakan masyarakat, menyengsarakan masyarakat banyak. Padahal tujuan Allah menjadikan wakil manusia di muka bumi ini adalah untuk kemaslahatan, untuk keberuntungan atau untuk kemakmuran bersama, bukan untuk sebagian orang. Lalu yang kedua yang perlu kita cermati, ketika Allah memberikan atau menjadikan manusia dengan akal dan pikirannya dan potensi yang ada pada manusia, masih banyak di antara kita yang tidak menggunakan akal pikirannya dengan sebaik-baiknya. Masih ada di antara kita dengan kepintarannya malah melakukan hal-hal yang menyengsarakan rakyat, yang menyengsarakan masyarakat banyak. Kepintarannya digunakan untuk hal-hal yang keuntungan pribadinya dibandingkan dengan keuntungan yang dirasakan oleh masyarakat banyak. Ada kebijakan-kebijakan yang penting bagi mereka, yang memiliki kebijakan adalah yang menguntungkan bagi mereka, bukan kepada masyarakat banyak. Padahal Allah, ketika Allah memberikan akal dan pikirannya, Allah menginginkan akal pikirannya itu digunakan dengan sebaik-baiknya, digunakan di jalan Allah, digunakan dengan sesuai dengan keinginan Allah, yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar apa yang dilakukannya itu bernilai ibadah di hadapan Allah. Ketika misalnya manusia diberikan potensi, ada dua potensi yang dimiliki oleh manusia, potensi baik dan potensi buruk. Ketika manusia mampu mengembangkan potensi baik, maka dalam kehidupannya akan selalu menemukan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, dan lain-lain. Bahkan masyarakat yang lain, masyarakat banyak pun merasakan hal itu jika dia menjadi seorang pemimpin dengan mengeluarkan kebijakan atau aturan-aturan yang dikeluarkan. Berbeda dengan mereka yang selalu mengembangkan potensi buruk, yang muncul adalah sikap menguntungkan dirinya sendiri, selalu berbuat sesuatu yang terkadang orang lain tak pernah dipedulikannya. Yang penting adalah bagaimana dia mendapatkan keuntungan, bagaimana mereka dengan keluarganya mendapatkan kebahagiaan dengan cara menyengsarakan orang lain. Dengan akal pikirannya seharusnya manusia dapat mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan masyarakat banyak. Dan yang ketiga, Allah, ketika Allah menciptakan jin dan manusia, maka Allah memiliki tujuan agar manusia atau jin dan manusia itu menyembah atau beribadah kepada Allah. Beribadah hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk menyembah, untuk beribadah kepada Allah. Hari ini sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Rugi rasanya kalau kita melakukan sesuatu, kalau kita melakukan aktivitas tapi tidak bernilai ibadah di hadapan Allah. Makanya apabila kita akan melakukan sesuatu, awali dengan bismillah dan akhiri dengan hamdalah, dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Jadikan seluruh aktivitas hidup dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi harus bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak merugi dalam kehidupan ini. Karena mungkin masih ingat bahwa visi hidup kita adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, yaitu ketika di dunia mendapatkan kebahagiaan, ketika di dunia melakukan sesuatu kebaikan-kebaikan, melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menanam sesuatu yang tentunya yang dapat menghasilkan sesuatu ketika kita meninggalkan dunia ini. Dunia tempat menanam, maka hasilnya akan kita peroleh setelah kita meninggalkan dunia ini. Hanya kalau kita selalu melakukan kebaikan-kebaikan, kalau kita selalu melakukan amal soleh, kalau kita selalu melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menutup kemungkinan ketika kita meninggalkan dunia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya mari kita manfaatkan betul-betul, mari kita maksimalkan betul-betul kepercayaan yang Allah berikan kepada kita selama kita hidup di dunia ini. Jangan terpedaya dengan kehidupan dunia yang penuh dengan kemewahan, yang penuh dengan kemegahan, yang penuh dengan tipu daya. Kadang orang kalau sudah diberikan harta yang banyak, kalau sudah diberikan kebahagiaan, lupa akan sang pemberi kenikmatan itu, akan sang pemberi yang memberikan kebahagiaan itu. Ketika Allah memberikan ujian, ketika Allah memberikan musibah, baru ingat kepada Allah, merasa dekat kepada Allah. Makanya Allah akan merahasiakan segala sesuatu yang sekiranya membuat manusia lupa. Allah tidak akan segan-segan memberikan ujian kepada orang-orang yang beriman. Allah akan selalu memberikan cobaan kepada orang-orang yang beriman. Dengan cobaan, dengan musibah, dengan ujian itu Allah akan memilih dan memilah. Kira-kira kalau orang yang beriman diberikan musibah, diberikan cobaan, apakah betul-betul mereka itu beriman atau hanya sebatas pengakuannya saja? Makanya kalau orang-orang yang beriman selalu memunculkan sikap berbaik sangka terhadap apapun, apalagi terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena tadi potensi baiknya selalu dimunculkan dan selalu memunculkan sikap rasa syukur, karena dalam kesyukuran itu ada kebahagiaan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan kali ini digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang selalu diberikan keberkahan, sebagai orang-orang yang selalu diberikan kesehatan, sebagai orang-orang yang selalu diberikan kekuatan, dan selalu mengucapkan rasa syukur ketika Allah memberikan nikmat, baik itu kecil apalagi Allah memberikan nikmat yang sangat besar. Dan mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan kali ini digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika meninggalkan dunia ini termasuk ke dalam golongan yang husnul khatimah. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم إنه هو السميع العليم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrullahi akbar. Astaghfirullahi wa lakum. Aqimis salat.